guys, kembali lagi di channel 9. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan melihat kejadian mistis yang bikin warganet merinding. Oke guys, sebelum nonton video lengkapnya, klik tombol subscribe-nya dulu ya, biar kalian bisa mendapatkan notifikasi paling pertama di video berikutnya. Ada satu sosok hantu yang dipercaya masih sering meneror warga di salah satu lokasi di Jawa. Sosok itu dipercaya adalah sebuah keranda terbang, serta kerap menjemput orang-orang yang didapati masih berkeliaran saat menjelang waktu peralihan antara malam dan siang. Lampor adalah mitos kejadian misteri yang sangat menakutkan. Konon, banyak warga yang sudah diculik dan mereka tak dapat ditemukan jasadnya. Jika ditemukan pun, orang yang diculik lampor akan menjadi orang yang linglung dan akan seperti orang yang tidak normal lagi. Masyarakat Jawa percaya sebuah tanda lampor akan datang jika hembusan angin kencang di suatu daerah dan berhembus dari arah selatan. Lampor sendiri dipercaya sebagai sosok berbadan besar hitam dengan aroma yang menyeramkan, sembari diikuti sebuah keranda di belakangnya. Lampor akan meneror siapapun yang keliaran pada malam hari atau berisik pada malam hari. Ia akan menculik siapapun yang didapatinya. Tak heran, banyak mitos tersiar jika selepas azan maghrib tidak ada boleh seorang pun keluar rumah.